Oke, apa khabar anda semua? Nama saya Lau. Oke, hari ni kita datang kat Westport ni. Oke. Mengambilkan satu shift escape daripada UK ni. So, kita dah tunggu lama dan kita ni adalah baru je darat dekat Malaysia ni. Oke. Kita akan buat pendaftaran selepas ni dan kita ni adalah ready stock yang dekat Malaysia. So, model ni kita dah import 2 biji. Sebelum tu tahun lepas kita dah pun import lagi 1 biji. Dan kerana model ni memang bagus dan harga dia pun berpatutan, tu pasal kita ambil yang 2 biji ni. Okay, mari sekarang kita tengok bahagian dalam. Okay, ni adalah bahagian dalam motorhome ni. Okay. Kereta ni memang boleh dikatakan sebiji lah, macam kereta baru ni. Okay. Nampak tak dia punya meja? Dan dekat sini boleh nampak memang clean lah. So kereta ni boleh dikatakan seperti baru. Okay. Dalam ni adalah tandas dia. Okay. Ni adalah dapur sinki dia. Okay. Yang paling penting kita sekarang boleh datang tengok lah. Dia adalah manual transmission dan mileage dia adalah 3000 saja. Okey. Okey, ni adalah mileage dia. Boleh kita nampak ah, ni 3000 mil untuk kereta ni. So boleh nampak dalam ni memang nampak kemas, memang nampak baru. So kejap lagi kita akan balik office dan kita akan bersihkan dia. So bila kita sampai nanti, aku akan ambilkan video sebentar nanti. Okay, so sekarang kita balik office dulu. Okay, kita dah sampai dekat office dan kita bagi penerangan sikit yang ringkas lah. So, bawah ni ada exhaust. Sebelah sini adalah inlet. Ni adalah inlet 220. Dekat sini adalah inlet untuk air. Okay. Dan ini untuk inlet kepada dia punya bateri. Bila apabila kita nak jump start, dia akan gunakan sini. Sini adalah dia punya black water tank. Yang kedua ni adalah dia punya peti ais punya ventilator. Yang ini adalah heater punya ventilator. So kereta ni ada satu bagus yang paling penting, dia mempunyai electric on off dia punya grey tank dengan fresh tank. So apabila kita buang air, kita tak perlu buka pakai tap tu. So untuk kereta ni, brand Swift adalah memang terkenal apabila kita dekat industri motorhome ni. Ni adalah rupa asal, kita import daripada UK. Kita nampak dia memang kemas dan barulah. So sebelah tepi pintu ni adalah buka untuk kita boleh access kepada katil bawah yang kat dalam tu. Okay, ni adalah katil access pergi kat belakang. Papan ni boleh ditutupkan dia. Ah, ni adalah katil yang boleh kita access. Kalau kita tak guna, kita boleh ambilkan dia dan start sebagai storage compartment. Sebelah sini adalah dia punya LPG. Okey. Ha, okey. Ni adalah LPG. Okey. Ni adalah bahagian dalam dan seperti kita tunjuk tadi tu, ni adalah tandas dia. Okey, sebelah sini peti ais. So peti ais ni adalah 3-bay, boleh guna gas, boleh pakai 220, boleh pakaikan masa kita tengah gerak. Okay. Sebelah sini adalah yang kita tunjuk sistem untuk sistem kepada shift ni. So ini adalah control panel dia. Dan ni adalah dia punya air panas. Sebelah dua ni adalah alarm sistem dia. So yang dua button ni macam saya tadi cakap tu, dia adalah satu wastewater, satu freshwater untuk buang air tu. Okay. Depan sini adalah katil dia.